Ini sudah direcord? Kemarin Jumat ya. Nanti kalau saya mulai saya ini apa di record? Sudah record? Ya. Berapa orang? 5. 5. Masih apa aja? Apa? Apa masih ini? Mau mana? Mau mau? Ayo saya hello dulu. Chatnya belum dibuka yang ini. Coba beberapa yang saya chat silakan dibuka, yang saya chat pribadi silakan dibuka. Ya, sambil nunggu teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya chat silahkan dibuka chatnya. Yang saya chat silahkan dibuka chatnya. Mungkin nggak semua, beberapa saja silahkan dibuka chatnya. Lakukan apa yang saya minta ya.
Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Ya. Yang melakukan apa yang saya minta di chat, nanti jangan khawatir nilainya saya tambah. Oke? Ya. Baru 64. Nah, sambil nunggu yang lain ya. Kemarin kita ketemu dan belajar bahasa Inggris hari Jumat. Kamu masih ingat kemarin kita belajar apa? Past tense. Simple past tense. Ya, simple past tense. Simple past tense. Sambil dibuka ke handout-nya masing-masing ya. Kita biar nggak dioret-oret. Ini ya. Oke, sambil dilihat ke handout-nya bisa atau melihat ke layar HP-nya bisa. Terakhir kita membahas simple past tense ya, yang ini ya. Sudah saya berikan apa namanya panduannya. Yang A menggunakan using verbal. Yang ini ya, using verbal ini sama using nominal yang ini ya. Kalau verbal itu kamu menggunakan kata kerja pakai kata kerja dalam bentuk past. Kalau kalimatnya positif, kalau kalimatnya verbal negatif, kamu pakai kata kerjanya asli. Karena yang dibuat past itu sudah kata auxiliary-nya, did-nya jadi do-nya jadi did. Kemudian untuk verbal bentuk tanya, did-nya dibawa ke depan. Kata kerjanya kembali asli. Kalau begitu kata kata kerja bentuk kedua dipakai hanya untuk verbal positif. Kalau nominal yang tidak ada kata kerjanya, misalkan kamu buat kalimat saya seorang pelajar. Berarti kan itu tidak ada kata kerjanya. Maka kamu butuh yang namanya kata bantu atau auxiliary yang bentuknya to be ya. To be karena ini simple past membicarakan sesuatu sudah berlalu, maka to be-nya kalau enggak was ya were. Negatifnya ditambahi not, tambahi not. Kemudian bentuk tanyanya was atau were dibawa ke depan. Seperti itu. Masih ingat kan ya? Terus tugas kamu kemarin di Google Form. Tugas kamu di Google Form. Kita cek bersama-sama. Kita cek bersama-sama. Yang belum silahkan dilengkapi. Karena tadi kita butuh kata dalam bentuk simple past, maka kita coba dulu. Saya punya beberapa kata 50 ya yang sudah kamu kerjakan. Ini yang ada di sebelah kiri atau kolom infinitive itu kata kerjanya masih asli. Sekarang kita cek, kita cross check lagi dengan pekerjaanmu yang sudah kamu kumpulkan di Google Form. B di sini jadi apa? Bentuk keduanya? Was. Was. Atau were. Were, betul. Become jadi became. O-nya berubah jadi A. Begin menjadi begin. Iya. Kalau yang ini dibaca begin, kalau yang ini dibaca began. Nganggone A, mulutnya buka lebar. Ini begin, ini began. Artinya memulai. Kalau ini mulainya sekarang, ini mulainya kemarin. Bring jadi brought. Ya, tulisannya ini tapi tinggal dibaca brought. Bring ya. I bring a book, bawa bukunya sekarang. I brought a book, bawa bukunya kemarin atau sudah berlalu. Buy jadi bought. Ya, enggak usah ragu-ragu, langsung bought. Bring, brought, buy, bought. Choose jadi chosen.
Chose. Nah, chosen itu bentuk ketiga. Kalau bentuk pertamanya choose, karena ini O-nya dua, dibaca U. Choose. Kalau bentuk keduanya jadi chose. I choose you. Saya memilih kamu sekarang. Tapi aja GR, nek temanmu bilang I chose you, berarti milih kamunya dulu, sudah berlalu. Come jadi came. Came. O-nya berubah jadi A. Very good. Do jadi did. Drink jadi drank. Ya. Bukan drank ya, tapi drank. Drive jadi drove. Very good. Eat jadi ate. Nah, dirubah. At tadinya di urutan kedua jadi urutan pertama. Fall jadi fell. Jatuh ya. Hati-hati bawahnya. Kalau ini fell, ini bacanya fell. Kalau yang nomor 13 bacanya feel. Merasakan. Kalau feel bentuk keduanya felt. Ya, kasih T belakangnya. Hati-hati. Kalau ini jatuh, kalau ini merasakan. Salah sak huruf we, sudah beda artinya. Find jadi found. Fly jadi blue. Very good. Forget jadi forgot. Artinya forgot. Get jadi got. Give jadi gave. Go jadi when. Orang jadi give ya, jadi when. Go jadi when. Have jadi had. Ya. Yeah. Hear jadi heard. Keep jadi kept. T. E-nya buang satu. Hati-hati kalau kayak gini nggak usah susah-susah baca keno ya, kayaknya dua langsung n. No jadi new. I knew, saya tahu. Leave jadi left. Kalau keluar dari grup itu namanya left group. Kenapa nggak leave group? Kalau kamu berencana kamu pakai leave. Saya mau leave group. Saya mau leave group karena belum dikerjakan. Kalau sudah keluar kamu bisa saya left group. Berarti saya sudah keluar dari grup. Learn jadi learn. Apanya yang berubah? T. B jadi T. Good. Let jadi let tetap ya. Lose jadi lost. Nah. Make jadi made. Itu kenapa tulisannya kalau kamu beli barang made in Turkey, made in China ya, made in China itu disebutnya PRC ya. Jadi nek saya kemarin jalan-jalan lihat sebuah barang itu cuma made in PRC. Sekarang itu bukan made in China gini tulisannya bukan, tapi made in PRC. Saya sama suami saya bilang made in Parakan Canggah itu PRC. Itu singkatan ini. Saya kini nyebut China itu kayak gini. Ya, People Republic of China. China siapa China? China. Ya. People Republic of China. Maka sekarang kalau benda-benda datang dari China tulisannya made in Parakan Canggah. Kenapa ditulis made in Parakan Canggah? Karena orang-orang membuat barang itu sudah berlalu. Jadi nggak mungkin ditulis made in Parakan Canggah atau made in China ya. Karena membuatnya sudah berlalu. Paham ya kenapa ditulis made? Kamu nanti jadi orang sukses buat sebuah barang. Misalkan kamu buat HP versi kamu ya. Nanti kamu bisa tulis made in
Biasanya di kalau diekspor itu pakainya negara made in Indonesia, atau kamu bikin yang lokal-lokal, misalkan bikin apa namanya keripik singkong tulisi umahmu di misalkan Madukara, made in Madukara itu. Meat nomor 29 jadi met. Met. Ya. Oke, jadi baked. Put. 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 Ya. Read jadi read. Nah, tulisannya sama tapi ini bacanya read. Kalau kata kerja pertamanya read, kata keduanya read. I read a book. Berarti saya bacanya sekarang. I read a book. Berarti saya membaca bukunya tadi pagi kemarin yang sudah berlalu. Nomor 33. Run jadi? Run. Run. Ya. Say jadi? Say. Said. See jadi? Saw. Saw. Ya. Sell jadi? Sold. So, nah makanya kalau di apa namanya itu di online shopping ya sudah sold kak gitu ya misalnya, yang barang ini masih ready masih ada udah sold kak gini ya so akrab pakainya kak, jadi sudah terjual sudah dijual, nah terjualnya sudah berlalu makanya ya sold out sudah habis. Ten jadi ten. Dan juga bedanya apa? D berubah jadi E. Sing jadi sang. Sang. Sing jadi sang. Pokoknya ini ada huruf vokal A itu kalau enggak bisa dibaca A. A di dalam bahasa Inggris dibaca E, dibaca E ya, dibaca E. Jadi ini ada kayak gini S-A-N-G dibaca sang. Ngomongnya sih ngomong seng gitu. Set jadi set. Set jadi set. Set ya. Yeah. Sleep jadi slap. Slap. Ras slap tapi slap. Speak jadi spoke. Very good. Spoke. Stand jadi stood. Stood. Berarti kalau nomor 48 understand jadi understood. Iya, yeah, understood. Ya. Yeah. Swim jadi swim. Swim. Take. Teach. Taught. Taught. Tell. Told. 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 Ya. Yeah. Think. Think. Thought. Thought, yeah. Think, thought. Bia 49, bia memakai war. Yeah, war. Road. 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 Yeah, langsung road. Langsung road, nono ya, kangelan. Langsung road. Ada W, ada K. Kok ketemu huruf konsonan, diambil konsonan yang kedua. Itu ya, untuk irregular verb. Kapan kamu pakai irregular verb? Di simple past tense verbal kalau kalimatnya positif. Nah, sekarang Bung, kenapa sih saya harus belajar past tense? Ini dia, kita belajar past tense gunanya untuk bercerita. Berarti buka di materi kamu, di diktat kamu halaman 1. Nah, ada saya beri kamu ini 4 cover ya, saya ngambil dari internet. Ada cover cerita Nusantara. Ada Kebo Iwo ya, Kebo Iwa, Legenda Pesut Mahakam, Cindelaras sama Pak Lebay Malang. Dari keempat cerita ini sudah pernah dengar kisahnya semua apa belum? Belum. Satu pun belum pernah tahu ceritanya. Belum. Cindelaras. Tahu yang Cindelaras. Ya, oh. Nek Cindelaras ceritanya gimana? Ayam-ayam. 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 Ayamnya gimana? Ada orang jualan ayam pecikan gitu? Bukan. Bukan. Terus gimana?
sudah agak lupa, Bu. Oh, beradu ayam. Tapi ingat ya, benar itu jendelaras itu yang ayam-ayam. Ya, jadi ini kamu harus tahu ya. Jangan motor lewat. Kebo Iwo, ini kalau gambarnya kayak gini ada pura terus pakainya kayak gini, kira-kira dia datang Bali. Dari mana? Bali. Bali. Teko terus Bali. 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 Jadi kebo Iwo itu bukan kerbau ya, tapi ini loh yang di cover ini loh ada anak gendut makanya banyak. Ingat? Ya, ada anak gendut makanya banyak. Terus dia itu ngabis-ngabisin makanan orang sekampung. Akhirnya dia karena kewargen gitu ya. Kecemplung sumur. Iya, memang seperti itu ya. Nanti sumurnya ya. Apa gitu. Terus kalau ini namanya kapur. Sut Mahakam, kira-kira datang dari mana? Mahakam. Ya, kalau itu mana? Palembang. Kalimantan. Salah, Palembang Sungai Musi. Iya, betul, Palembang Sungai Musi. Salah. Ini Sut Mahakam, cerita yang berasal dari Sumatera. Palembang. Ya, lagi ada pusat makan berasal dari Jam Kalimantan. Jawa. Gimana itu, Pak? Ada ikan dua itu gimana? Pusat itu lumba-lumba. Lumba-lumba, ya. Berarti ikan yang suka lumba. Covid gitu ya. Jadi kepalanya keluar air itu loh, water itu ya. Jadi ada dua anak kecil, kakak beradik. Dia apa namanya pisahkan dari orang tuanya terus blablabla nanti kamu cari sendiri terus ya. Terus Cindelaras yang ayam-ayam tadi kata Nathan ya, dia itu anak raja tapi lahir di hutan, punya ayam ajaib, ayamnya bisa ngomong. Terus Pak Lebay Malang, bukan berarti ada bapak-bapak lebay gitu, bukan. Sama ya, sebutan di daerah Sumatera. Pak Lebah itu pemuka agama. Pemuka agama yang lagi malang, yang lagi siang. Itu ya. Nah, cerita-cerita itu kayak Kebo Iwo, Cindelaras, Pak Lebah Malang, Sut Mahakam, itu kan cerita yang di apa? Turun-temurun ya. Dan ada yang berupa legenda, ada yang mitos. Mitos itu sudah berlalu kejadiannya. Kalau kamu mau menceritakan lagi, maka kamu butuh tadi simple past tense yang kamu pelajari. Buka halaman 2. Nah, cerita fiktif ya, entah benar entah tidak, entah benar-benar terjadi atau tidak, itu nanti disebut dengan ini judul kamu. Naratif. Jadi kali ini kita akan belajar naratif. Kita di activity 2. Sambil saya baca ya, mungkin sambil kamu terjemahkan, kamu lingkar-lingkar itu. Folktale seperti tadi, folktale itu kayak Kebo Iwo. Itu disebut dengan folktale ya. Dia itu berupa naratif. Itu berupa naratif. Naratif adalah sebuah story, cerita that is mainly used, tujuan utama, mainly used, tujuan utamanya untuk entertain or amuse. Nah, setiap ada teks naratif, dia itu berupa cerita yang tujuannya semata-mata untuk menghibur. Siapa yang dihibur? Reader or listener, para pembaca atau para pendengar. Jadi semua cerita yang punya alur
dan tujuannya menghibur itu disebut dengan narrative. As with most narratives, seperti naratif yang lainnya, folktale-folktale atau cerita rakyat kita biasanya terdiri dari tiga bagian. Biasanya terdiri dari tiga bagian. Kalau ada bagian keempat, ini optional. Naratif itu segala sesuatu yang punya alur dan membicarakan ada karakter di dalamnya, ada alurnya, terus apa namanya, ada orang yang menikmati dan tujuannya menghibur. Kayak kalau kamu nonton di sinetron, di TV itu ya, yang lagi heboh itu ibu-ibu zaman sekarang, Ikatan Cinta itu ya, Mas Al. Siapa nonton Mas Al? Cinta. Nonton Mas Al. Aldebaran. Aldebaran. Coba dikumpulin orang-orang yang nonton Ikatan Cinta, nanti saya ikut. Kalau saya malah nggak pernah nonton, yang nonton suami saya. Itu nonton Mbak Andin. Ya. Dia sukanya malam-malam diem-diem gitu ya, tarik kemana, ternyata depan TV ngeliatin Mbak Andin. Kalau saya sih nggak suka. Kalau saya sukanya naratif yang berasal dari Korea, drama Korea. Itu juga naratif kan? Ada karakternya. Kita nonton, kita kan sebagai reader or listener or viewer ya. Terus kita terhibur habis nonton drama Korea, habis nonton Mbak Andin, kita terhibur. Berarti cerita yang dibawa itu naratif ya. Kalau saya sukanya drama Korea itu, atau web series, drama-drama barat. Nah, itu saya sukanya seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau sinetron Indonesia itu alurnya, naratifnya itu sama seperti sinetron India, ya bra. Ya kan? Ya. Orang jalan baik-baik ke sandung atau ke serimpet, korden, masuk koper. Yang di Instagram itu kan, lagi jalan baik-baik ke serimpet korden, masuk koper, kopernya apa, masuk kolam renang apa gimana itu. Nah, dia less logical. Kalau Indonesia itu hampir sama dengan T-series kan, orang India. Kenapa? Karena kebanyakan produser Indonesia itu kan Punjabi itu kan, orang India. Jadi less logical. Tapi kalau selama orang yang merasa, yang nonton itu terhibur, tetap dia memenuhi sebuah naratif. Nah, kalau saya sukanya film barat atau film drama Korea atau drama barat. Karena dia lebih logical, lebih saya terima di akal sehat saya. Bukan berarti yang kebanyakan drama, Miss. Kenapa? Kebanyakan drama. Iya, kalau drakor itu kan ada dramanya, ada sedihnya, ada ceritanya. Ada lucu-lucunya gitu. Kalau drama barat atau series barat, saya sukanya nonton yang serial Grey Anatomy itu, dokter-dokter itu ya. Terus saya suka lagi yang seriesnya apa, Star Wars itu. Nah, itu lebih mengajak kita untuk berpikir gitu loh. Kalau mau nonton Star Wars itu kan nonton apa, cerita tentang angkasa ya kan? Siapa di sini yang nonton Star Wars? Saya, Min. Ya. Ceritanya saya nonton itu saya. Beauty, Miss. Hah? True Beauty. Apa? Beauty apa? True Beauty. Apa itu? True Beauty. Yang Rizky Belon Prince. Ya wes terserah ya. Nonton Mulan. Yang cowok-cowok ini loh, nonton Mandalorian mesti bagus. Kira bakal itu nonton. Saya nonton Pengajian. Iya. Mantap. Aduh, maksudnya itu ya. Ya gini loh, hidup itu kan ada porsinya, yo belajar, yo ngaji, yo nonton loh lo. Besok kamu ngaji terus kan masuk surga nggak pernah nonton. Ya seimbang ya, yo cuma nonton terus, yo cuma ngaji terus. Balik lagi cerita-cerita yang kamu dengar, entah itu Mbak Andin, entah itu Mbak Sopo misalkan ya. Kalau nonton Antv itu dari pagi sampai malam itu kan India terus ya.
dia pasti punya yang namanya ini, orientation. Orientasi letaknya di awal. Apa sih orientasi? Jenenge we orientasi, kayak kamu dulu masuk Espero di sini kan kamu dikasih orientasi dulu toh. Orientasi itu pengenalan. This part usually found in the first paragraph. Biasanya jenenge pengenalan pasti ada di awal paragraf. It tells about characters, menyuguhkan karakternya, menyuguhkan settingnya. Settingnya dibagi dua, setting tempat sama setting, ya setting waktu dan setting tempat dari cerita tersebut. It also shows us the primary situation. Jadi di orientasi kita dikasih primary situation, kita dikasih gambaran. Orang-orangnya seperti apa, ceritanya seperti apa, orang-orang seperti apa, tempatnya seperti apa, waktunya di mana. Nah, kalau kamu kelewatan itu sinetronnya Mbak Andin, kamu kan bisa lihat di YouTube ya. Pasti pertama, episode pertama itu pasti orientasi, dikenalkan dulu pemainnya siapa-siapa saja. Kemudian kalau sudah kenal karakternya siapa saja, terjadi kapan dan di mana, apakah di bumi, apakah di luar angkasa, atau di dunia apa namanya yang tidak sebenarnya ya, kamu akan disajikan ke bagian yang kedua, complications atau komplikasi. Di sini para karakter ya, di bagian ini karakter faces menjumpai, face itu muka, faces menjumpai situasi, kejadian atau kegiatan yang didapatkan dari problem atau krisis. Jadi sudah dikenalkan karakternya, di bagian kedua karakter mulai mengalami sebuah problem atau krisis. It may contain the racing action and the climax. Jadi di bagian ini ada action yang rising, jadi ada permasalahan yang mulai naik. Dan di bagian komplikasi juga biasanya puncak masalah, climax ya. This is the part that is the most exciting point. Di bagian ini tuh yang paling exciting, yang paling seru. Nek cerita ora ana komplikasine, ora ana climaxnya, kan enggak enak ya didengerin, apaan sih, enggak ada kejadian apa-apa. Kayak kamu misalkan cerita, dengerin. Tadi pagi toh saya berangkat dari rumah, saya buka pintu, saya ambil sepeda terus saya ngontel, saya lewat pasar, udah sampai sekolah. Kan cerita kayak gitu enggak ada krisisnya. Nggak ada, nggak seru kan ya. Maka di bagian ini harus kita kasih complication. Misalkan harusnya ada psikopat. Boleh. Ya, misalkan di jalan ketemu siapa, misalnya ketemu Nathan gitu ya. Nathan tuh ternyata sekarang itu dia rambutnya gondrong. Nah, misalkan kayak gitu. Terus Nathan tuh di jalan, tuh dia masa nyenggol-nyenggol saya gitu sepedanya. Sampai saya tuh sepedanya jatuh masuk selokan terus basah semua. Nah, kan itu ceritanya seru kan? Di situ bagian komplikasi. Komplikasi terjadi ketika Nathan muncul gitu kan. Kalau pengen enggak seru enggak usah dimunculin Nathan-nya. Kemudian sudah komplikasi, masalah mulai apa keluar. Terus ada bagian di mana komplikasinya resolve. Permasalahannya teratasi, resolve, teratasi. It presents the ending of the story. Jadi di bagian resolusi memberikan kamu ending of the story. Endingnya gimana? Ending dari sebuah cerita itu bisa sad, sedih, atau bisa happy. Nah, jadi akhir sebuah cerita itu enggak mesti happy, bisa juga sad. Kayak kemarin saya baru habis menyelesaikan satu season drama Korea, Hi Bye Mama. Siapa pernah?
Kim siapa itu? Siapa? Yang cantik itu loh. Jadi dia ceritanya berakhir di sad ending. Sedih banget. Iya, sedih banget itu. Ibunya itu melahirkan seorang anak tapi meninggal. Ya, belum sempat melihat anaknya, sudah meninggal. Ketika mau melahirkan disuruh milih. Dia milih dirinya sendiri atau milih anaknya. Tapi namanya ibu, dia milih anaknya. Jadi dia mending meninggal. Jenenge drama, jenenge naratif. Kita itu harus terhibur, maka sama penulis cerita dibuatlah ibunya yang sudah meninggal hidup lagi selama 49 hari. Dan dalam waktu 49 hari itu ibunya diberi kesempatan ketemu anaknya, ketemu ibu kandungnya, dan sebagainya. Tapi habis 49 hari juga nggak langsung hidup lagi kan, terus kembali meninggal. Makanya sad ending. Kalau T-series itu biasanya happy ending ya, yang bahagia. Kemudian di bagian resolusi juga, it shows the audience or readers how the characters are in the following action. Kita di shows ditunjukkan bagaimana karakter menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang bagian keempat ini boleh ada, boleh tidak. Kemudian reorientation, optional ya. Dia boleh ada, boleh tidak. This part, terus fungsinya apa? Jenenge pemeh podo kan sama yang di atas ini kan, orientation. Re, berarti kita diberi sum up. Diberi ringkasan cerita. Atau biasanya kalau buat kamu reader yang intermediate, kamu diberi moral value sama lessons implied. Moral value itu moral value, apa nilai moral di Indonesianya. Dari cerita yang disuguhkan, apa sih yang bisa kamu dapatkan? Pelajaran apa sih yang diberikan? Nah, kamu kan bisa ngambil ya, ngambil yang baiknya, kemudian buang yang buruknya. Nah, penjelasan saya tadi, kalau digambarkan itu seperti ini. Di gambar kamu ini ya. Jadi, naratif kalau digambarkan atau diilustrasikan, bentuknya seperti garis yang berwarna biru ini. Pertama, exposition atau di sini orientation. Ya, pengenalan karakternya lagi punya normal life di sini ya. Ceritakan karakternya siapa saja, settingnya di mana, pokoknya normal life dulu. Belum terjadi apa-apa. Kemudian baru naik, ceritanya naik begini. Nah, ini tadi bagian complication. Di sini yang rising action, ada sebuah masalah. Hidupnya berjalan baik-baik saja. Ketika suatu titik dash di sini, ada inciting event di mana si karakter ini mulai struggling. Kayak naik, apa namanya itu? Naik tangga itu kan rasanya struggling ya. Di sini masalah demi masalah, masalahnya bisa satu, bisa lebih dari satu. Ada masalah, jadi dia struggle. Susah payah hidupnya ya. Kemudian akan sampai pada suatu titik ketika masalahnya sudah pol. Sudah klimaks, sudah pada puncaknya. Di sini karakter biasanya akan menemukan turning point atau titik balik. Apa yang harus dilakukan? Baru setelah klimaks ini, dia dengan bantuan karakter-karakter lain menyelesaikan permasalahannya. Berarti nanti di sini atau falling action bagian resolution. Kalau tadi ini orientation di sini, complication di sini ketika permasalahannya naik ya. Terus falling action di sini resolusinya. Nah, kalau sudah resolusi sudah diselesaikan, maka hidupnya kembali normal. Walaupun habis ada permasalahan. Nah, tadi yang saya bilang normal di sini dan normal di sini itu berbeda. Ya, kalau normal di sini kan tadi belum ada masalah. Normal di sini, garis datar di sini itu setelah dia menghadapi berbagai macam masalah di mana dia menemukan titik baliknya. Dan saya bilang
di akhir cerita itu bisa happy. Victory, victory itu kan menang. Bisa happy, bisa juga sad. Jadi ada tragedy. Nah, di sini penyelesaiannya normal life-nya itu bisa menang, happy, atau dapat tragedy. Yang dirasakan itu sad. Seperti itu ya. Paham sampai sini ya? Apa yang akan kita bahas selanjutnya ya? Oke. Saya kira untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai di diagram ini. Minggu depan kita lanjutkan ke bagian yang bawah ini, narrative language features ya. Sampai sini dulu. Oke. Terima kasih atas partisipasinya, atas masukan-masukannya, atas candaan-candaannya ya. Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Jaga diri baik-baik. Pokoknya nggak usah keluar-keluar kalau tidak benar-benar. Iya, kalau nggak penting-penting banget, gitu ya. Ya. Thank you. Jangan live dulu karena masih ada seni budaya. Masih ada berateh yang menunggu. I'll see you next week. I'll see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.